gimana jalannya saya, Pak? Kok diinjek sih? Bapak gabut ya, dari kerjaannya? Ih, dressku rusak nanti. Ah. Ini kan kayak dompet-dompet pos. Pak, polisi. Saya dari kepolisian. Bapak harus ikut saya ke kantor karena katanya bapak dilaporkan mengadakan praktek babi ngepet, Pak. Keren banget ini dompetnya kayak FBI. Sorry, I want to check you if you have some. Are you drunk or something? Anjay. Kenapa? Yang paling sayang berdua siapa? Di mana? Mimi. Oh iya benar. Jalan semua. Yang paling sayang. Sahur. 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 Puyuh. Palanya puyuh. Emang garuk kepala itu paling enak, Cong. Emang paling nikmat, Cong, garuk-garuk kepala itu, Cong, Cong. Ada yang kangen sama diriku, namanya Ocang, Ocang, Ocang. Ada yang kangen sama diriku, namanya. Demi apa aku terakhir upload 5 hari yang lalu, kirain kayak 2 hari. Padahal nih, minggu ini aku rajin banget tuh ngupload tuh. Wah, ini harus video baru lagi nih besok. DM aku hari ini isinya, mana bang katanya mau maskeran? Mana konten bang? Mana endorsan lu bang? Kalian ini emang kalau aku tinggal sedikit aja itu udah gak bisa guys. Sini-sini, ya peluk dulu ya kalau kangen ya. Oke guys, ini dia nih maskernya Dara ya. Dia setahu aku ada 2 tipe, ada yang buat berjerawat sama yang buat mencerahkan. Aku suka yang ini, wanginya min banget. Nih, tuh. Apa ini ya? Kalau dipikir-pikir ya, kalian pada nungguin gue maskeran, anjay. Anjay. Dingin, eh. Asik. Ntar ya, pemirsa. Sedih banget. Hey, kayak kau ini. Malam-malam, aku bikin mac and cheese. Enggak deng, manasin. Soalnya ini aku baru ingat aku punya mac and cheese di kulkas. Langsung kita santap, guys. Widih, gundul, gundul pacul-cul, kemelengan. Udah, tenang udah. Stay with me, now you're not out of me. Kaerap dari beton warisat. Karak hasil. Wow, wow, oh wow. Ini no filter, no efek loh ya guys ya. Susah, emang gue gak udah cakep gue. Aku lagi bosen tau guys. Alhamdulillah.
Namanya Ocon. Ocon, Ocon, ayam kangen. Kumus, kumus. Ternyata banyak banget yang mau tutorial alis aku, jadi langsung aja aku bikin. Nah, pertama itu bikin frame alis. Jujur, ini tuh cara bikin frame alis supaya rapih. Emang kita tuh harus sering-sering latihan, karena dulu aku juga nggak serapih sekarang kalau bikin frame alis. Terus isi alisnya dengan dua arah gitu. Pertama searah sama bulu alis, yang kedua berlawanan supaya rata semuanya keisi dan depannya disisir-sisir. Jangan lupa bekas sikatan alisnya dibersihin jari aja supaya rapi dan gak kotor. Lanjut di concealer seperlunya aja supaya alisnya kelihatan lebih natural. Dan aku kalau concealer tuh cuman bawahnya alis aja, atasnya tuh enggak, karena menurut aku bikin kelihatan kurang natural. Atasnya di concealerin juga. Nah, ini step terpenting menurut aku, yaitu brow mascara. Kalau aku selalu pakai yang bening. Ini gak boleh banget kelewatan, karena ini tuh yang bikin alisnya lebih kelihatan natural, terus ada serat-seratnya gitu. Review produk yang tadi aku pakai di tutorial alis. Ini ada pensil alis sama brow mascaranya Guel. Aku lagi suka banget sama dua produk ini. Saking sukanya tuh kemarin ini udah habis pensil alisnya. Aku udah pakai lumayan lama dan udah habis. Beneran sebagus itu menurut aku kalian akan suka, karena dia itu bentuknya micro shape. Jadi bener-bener presisi buat dipakai ngalis. Terus pigmented banget nih. Warnanya juga bagus-bagus nih. Ada Savo Brown, coklat gelap yang tadi aku pakai, terus ada Arna Brown sama Orchid Grey. Nah, ini dia tuh pensil alisnya bener-bener pigmented banget, terus teksturnya tuh soft, jadi enak dipakai buat ngalis dan waterproof. Masih bagus banget. Nah, sekarang aku pengen cobain ini lip moistnya Guel. Kalau ini aku belum pernah cobain, tapi aku suka banget sama packagingnya karena bikin lebih higienis gitu. Dan ini ternyata katanya tuh udah ada sunscreennya. Ini dia, bener-bener bikin lembab banget. Tuh, alis aku juga bagus banget. Seriusan, ini recommended banget produk-produknya Guel. Udah ada di Shopee, Tokopedia, sama Sosiola. Kalau aku udah pakai produk sampai habis tuh berarti beneran aku suka banget. Kalau kalian pengen coba, langsung aja swipe. Wih, aku dapat hampers dari Rachel. Tuh, Rachel V-nya. Makasih, Bunda. Ini yang aku tunggu-tunggu sekali ya, guys, ya. Pas banget aku lagi pengen nyemil. Nih, tuh, loka saji. Tara, makasih Bunda. Aku udah makan yang nastar sama yang putri salju, the best banget. Lihat nih nastar itu. Lokas aja emang kalau ngeluarin makanan, mantep banget.